Benar. Eh. Kau tahu nak? Kau tahu Madinah kat rumah kan? Wah. Apakah maksud nama Muhammad? A. Terpuji. B. Sabar. C. Terjahat. D. Sopan. Ya Allah, masalahlah Sayyidina Muhammad. Jawapan dia adalah A. Terpuji. Oh. Siapakah nama ibu susuan Nabi Muhammad SAW? A. Halimatul Sa'diyah. B. Aminah Abdul Wahab. C. Siti Sarah. D. Tun Fatimah. A. Jawapan dia A. Siapakah nama ibu Nabi Muhammad SAW? A. Halimatul Sa'diyah. B. Zainab binti Ali. C. Siti Sarah. D. Aminah binti Wahab. D. Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota A. Yathrib. B. Melaka. C. Mekah. D. Madinah. Nabi SAW dilahirkan di kota Mekah. C. Okey, 5. Bangsa Arab Quraisy adalah satu bangsa yang mempunyai sifat A. Pemarah. B. Pemalas. C. Pemurah. D. Peramah. C. Pemurah. Sifat pemurah. Calif lah. Allah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari A. Rabu. B. Minggu. C. Isnin. D. Raya. C. Isnin. Dan disebabkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, hari itu jadi mulia. Bukan kerana hari itu Nabi mulia, tapi kerana Nabi hari itu jadi mulia. Apakah nama burung yang telah memusnahkan tentera Abraha? A. Helang. B. Ababil. C. Raja Udang. D. Kasawari. B. Burung Ababil. Ababil. Betul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tarikh A. 12 Rabiul Awal. B. 12 Februari. C. 12 Jamadil Awal. D. 12 Rabiul Awal. D. 12 Rabiul Awal. Bersamaan hari? Isnin lah kan? Hari Isnin lah. Berapakah umur Nabi SAW diangkat menjadi rasul? A. 40 tahun. Ha. B. 33 tahun. A. A. 40 tahun. Ya, betul. Nama bapa Nabi Muhammad SAW ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. A. Benar. B. Tidak benar. A. Benar. Nabi Muhammad wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. A. Benar. B. Tidak benar. A. Benar. Nabi Muhammad wafat di kota Mekah. A. Benar. B. Tidak benar. Benar. A. Kau tahu nak? Kau tahu Madinah kat rumah kan? Abu Talib merupakan datuk kepada Rasulullah SAW. A. Benar. B. Tidak benar. B. Benar. Tidak benar. Dia bapa saudara. Betul lah. Isteri Nabi SAW ada 13 orang. Sebutkan dua daripadanya. Satu Aisyah binti Abu Bakar dan Zainab binti Khuzaimah. Susur jalur keturunan Nabi Muhammad SAW adalah daripada susur jalur A. Nabi Isa alaihissalam, B. Nabi Ismail alaihissalam, C. Nabi Isa alaihissalam, D. Nabi Musa alaihissalam. B. Nabi Ismail alaihissalam. Berapakah umur Nabi Muhammad SAW ketika baginda wafat? 63 tahun. Betul. Apakah sunnah Rasulullah SAW yang mesti kamu buat setiap hari? Untuk Alif, Alif amalkan bersugilah ataupun bersiwak setiap hari kerana banyak fadilat bersiwaklah. Sebelum kita baca kitab, kita bersiwak. Sebelum kita solat, kita bersiwak. Dan ada banyak kebaikan. Antaranya fadilat yang paling besar adalah apabila kita mengamalkan bersiwak, ia akan memudahkan kita untuk mengucap kalimah yang penting sebelum kita meninggal dunia, insyaAllah. Apakah peristiwa tentang Rasulullah SAW yang paling Alif ingat, yang terkesan di hati? Yang paling terkesan adalah sewaktu baginda Nabi SAW berada di Taif menyebarkan Islam, sewaktu dikeji dan dicaci dan sebagainya. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, doa kamu mustajab. Kenapa tak angkat tangan untuk terus doa dan Allah akan hapuskan semua musuh-musuh Islam ni? Tapi Nabi jawab, aku dihantarkan bukan untuk melaknat, tapi sebagai rahmat seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Jadi itu adalah satu benda menunjukkan sifat baginda Nabi SAW yang sangat mulia, yang kita pun belum tentu boleh buat. Jadi ini adalah antara sifat mulia baginda Nabi SAW yang dapat kita contohilah, insyaAllah. Kalau Alif dapat berjumpa baginda SAW, Allah,
apa yang Alif nak ucap pada beliau? Walaupun dia soalan yang simple, tapi bila kita dengar, kita boleh mudah jadi blank lah. Sekiranya Alif diberi izin lah untuk berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Alif rasa kita tak mampu nak cakap banyak, hanya ingin memeluk baginda dan juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kerana pengorbanan dan segala sakit, duka, lara baginda sewaktu menyebarkan agama Islam sampai hari ini kita dapat agama ini dengan sempurna, insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum semua, saya Alif Aziz. Dan Alif ingin mengucap salam maulidur rasul kepada semua umat Islam di seluruh dunia, terutamanya di Malaysia. Dan Alif ingin mengingatkan diri Alif dan juga kita semua, mengajak kita semua insyaAllah untuk lebihkan kita punya selawat kepada baginda Nabi SAW, kerana selawat ini adalah antara satu amalan yang Allah terima terus. Ia adalah amalan yang membolehkan kita mendapat syafaat baginda Nabi SAW di hari yang kita tidak akan dapat di mana-mana. Jadi marilah kita sama-sama lebihkan selawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu adalah kita tak perlu keluar duit banyak, kita tak perlu buat kerja berat. Kita hanya sebut ringan di lisan tapi berat di timbangan insya-Allah taala. Salam Maulidur Rasul kepada semua.